Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Kepada seluruh jamaah Masjid Al-Barakah yang saya hormati, wabil khusus ketua DKM-nya dan kepada seluruh teman-teman yang berada di Facebook, saya mengucapkan selamat berjumpa dalam kesempatan ini dalam kajian ba'da maghrib ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua, walaupun sedikit begitu, wabil khusus buat diri saya pribadi, dan mudah-mudahan juga ada manfaatnya buat jamaah sekalian. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak melimpahkan nikmat dan rahmatnya kepada kita semua, yang tiada terhingga, tiada terbilang nikmat Allah ini hingga saat ini. Dan kewajiban kita adalah mensyukuri segala nikmat Allah Subhanahu wa taala sekecil apapun, dan mudah-mudahan semua syukur kita yang kita lakukan, yang kita niatkan karena Allah Ta'ala, dibalas oleh Allah dengan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang pandai mensyukuri segala nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga dan para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita dijadikan umat yang senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala hingga akhir hidup kita, dan mudah-mudahan kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah, mati syahid fisabilillah dan menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, saya sebagai penyeling saja ya dari Ustadz yang memang sudah rutin, sudah ada begitu ya. Kebetulan saya bertetangga dengan Bapak Haji Muhammad Ali, dulu di Ciledug begitu. Jadi beliau menghubungi saya, katanya Ustadznya sedang berhalangan gitu Pak ya, betul. Iya. Kami atau saya pribadi mohon maaf Pak ya, kalau sekiranya tidak seperti yang biasanya, kira-kira begitu. Biasa kajiannya adalah hadis arba'in karangan Imam Nawawi, dan ini saya bawa Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi juga, sama nggak beda jauh isinya, sama begitu kira-kira. Dalam kesempatan ini saya ingin mengutip hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkenaan dengan asyhadu khamsatun, mati syahid itu ada lima. Ada lima golongan manusia atau orang yang tergolong mati syahid. Mati syahid itu ada dua Pak. Ada syahid dunia, ada syahid akhirat. Begitu. Kalau syahid dunia kita perlakukan sebagaimana biasa. Tapi kalau syahid akhirat ini ada spesialnya kira-kira. Jadi tidak dimandikan ya, tidak dikafankan, tidak disolatkan, langsung dikubur. Beda dengan syahid dunia. Kalau syahid dunia, proses untuk si mayit ini adalah biasa, dimandikan, dikafankan, juga disolatkan dan dikuburkan. Begitu. Kenapa saya membuka hal tentang ini? Karena kita melihat saudara-saudara kita, insyaallah sekarang yang sedang mendapatkan musibah, yang mendapatkan bencana di daerah mana Pak? NTB ya. Di mana lagi itu? Iya. Masya Allah, di Sulawesi itu ya. Luar biasa.
Gak disangka ternyata itu ribuan juga ternyata yang meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita cuma hanya bisa berdoa, Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum. Semoga Allah ampuni dosa-dosa mereka semuanya, orang-orang muslim, orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah rahmati mereka, Allah maafkan mereka, dan Allah selamatkan mereka, dan Allah jadikan mereka semua menjadi ahli surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Doa kita, kita cuma hanya bisa berdoa Pak. Iya, untuk datang ke sana kayaknya sibuk Pak ya, dengan pekerjaan kita masing-masing. Subhanallah. Mudah-mudahan dengan sedikit doa ini itu akan meringankan beban mereka semuanya di dalam mempertanggungjawabkan nikmat-nikmat Allah nanti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, rupanya bukan hanya sholat saja yang berjamaah. Bu ya, bukan sholat saja yang berjamaah, bukan makan saja juga yang berjamaah, bukan zikir saja kita berjamaah, rupanya meninggal dunia juga bisa berjamaah. Dan buktinya banyak di kita itu. Yang meninggal lebih daripada dua orang banyak dalam satu waktu, dalam satu kesempatan itu. Seperti orang yang tur menggunakan bis besar, kemudian dia masuk jurang, meninggal semuanya. Itu meninggal secara berjamaah. Yang pasti nanti ketika Isa bin Maryam dia turun menghadapi Dajjal, nanti umat Islam akan mengalami kemenangan melawan Dajjal, dan nanti umat Islam hidup dalam keadaan makmur di bawah pemerintahan Isa bin Maryam, dan pada saat itulah nanti akan datang angin dengan sepoi-sepoi. Dan orang yang terkena angin itu pun akan meninggal dunia. Terus sepanjang angin itu bertiup terus ke arah orang-orang muslim, dan orang muslim pun akan meninggal dunia nanti secara berjamaah. Subhanallah. Bapak-bapak kira-kira ingin sendiri-sendiri meninggalnya atau ingin sendiri kira-kira kita meninggal Pak ya? Baik berjamaah maupun sendiri-sendiri, yang penting husnul khotimah. Untuk apa kalau meninggal kita bersama-sama berjamaah kalau akhirnya ya itu. Kenapa kita penting untuk husnul khotimah? Karena enak kalau kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Kita terbebas daripada siksa kubur, juga terbebas dari siksa api neraka. Sebaliknya kalau su'ul khotimah, akhir yang buruk, kita akan disiksa di dalam kubur dan disiksa pula nanti di akhirat. Nauzubillah min zalik. Masya Allah. Maka enaknya husnul khotimah. Begitu. Subhanallah. Syuhada'u khamsatun. Orang yang mati syahid itu ada lima golongan, kata Rasul. Apa? Al-makun. Satu al-makun. Orang yang terkena wabah penyakit. Penyakit apa kira-kira Pak yang suka mewabah? Kolera mungkin ya. Penyakit apa lagi? Kutil. Kutil enggak ya? Kalau kutil ya. Dulu zaman saya dulu sekampung kutilan semua Pak. Iya, pernah dulu itu. Satu dua mah ada itu pada diri seseorang kutil itu. Apalagi kira-kira mewabah? Cacar ya. Cacar. Lepra. Suka mewabah juga tuh ya. Dalam satu kampung semua sakit seperti itu. Nah itu juga termasuk orang yang meninggal terkena penyakit yang mewabah seperti itu. Dia termasuk orang yang mati syahid. Syahidnya syahid dunia. Begitu. Insya Allah orang yang mati syahid, baik syahid akhirat maupun syahid dunia, dia dalam keadaan husnul khotimah. Mau kira-kira kena penyakit mewabah Pak? Biar meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Mas yoga juga. Oh enggak. Masya Allah. Itu pertama. Yang kedua, al-mabtun. Penyakit perut. Macam-macam orang sakit perut Pak. Karena apa kira-kira? Mah akut mungkin ya.
Bisa ma'akut sakit perut? Masuk angin bisa enggak, Pak? Masuk angin cepat hilang kali ya. Boleh jadi sih masuk angin di perut. Anginnya enggak keluar-keluar, enggak bisa buang air kecil. Apa? Buang angin di belakang. Jadi kembung, bisa jadi. Apalagi itu? Tumor yang ada di perut bisa jadi. Usus, radang usus bisa jadi. Ya kan? Apalagi itu? Usus buntu, ada kan tuh? Usus buntu. Pokoknya yang berkaitan dengan perut yang menyebabkan dia meninggal dunia, maka termasuk itu adalah syahid dunia. Orang kelaparan, Pak, itu kan perutnya sakit, itu orang kelaparan itu. Itu syahid, Pak. Syahid dunia orang yang mati kelaparan. Oh. Mati kelaparan. Jadi syahid dunia itu. Subhanallah. Gitu. Itu syahid orang yang punya penyakit perut. Seperti orang yang hamil pun sama, itu kan di perut dia. Nah, itu di perut penyakitnya itu. Wal gharik, kata Rasul. Gharik, orang yang tenggelam. Orang yang tenggelam baik ke laut ataupun ke sungai ataupun ke kali ataupun ke sumur. Oh, zaman dulu ada sumur, Pak. Kalau sekarang enggak bisa ya tenggelam di sekarang di. Jadi kalau kita naik perahu, baik naik kapal, begitu. Kemudian kita terjatuh atau kapalnya terbalik dan kemudian mati pada saat itu termasuk syahid dunia. Dulu kan apa, Pak? Tampo emas ya, kalau nggak salah ya dulu ya. Tampo emas dulu. Sekarang yang di mana? Di Danau Toba. Itu ada berapa ratus orang gitu. Subhanallah. Kalau dia dalam keadaan beriman, dalam keadaan takwa dan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dalam keadaan maksiat, insyaallah itu termasuk syahid dunia. Tapi sebaliknya, kalau dia dalam keadaan maksiat, apalagi dia dalam keadaan kafir kepada Allah, pada saat itu dia tenggelam, ya itu bagian daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi orang yang meninggal dunia karena tenggelam, maka dia termasuk syahid dunia. Selanjutnya kata Rasul, wa sahibul hadmi, orang yang tertimpa bangunan, tertimpa alat-alat berat, tertimpa benda yang menyebabkan dia meninggal dunia, itu juga termasuk syahid dunia. Begitu. Dulu orang pergi haji, Pak, kita dengar apa tuh? Ada yang tertimpa apa? Kerennya. Itu mati keren bener tuh, Pak. Orang mati paling keren. Kenapa? Tertimpa keren. Meninggal dunia lagi pergi haji itu. Itu syahid. Syahid dunia. Lagi ibadah tertimpa keren dan meninggal. Itulah orang yang keren. Orang pekerja bangunan. Bisa jadi kan? Di atas tahu-tahu adukan jatuh, Pak. Batako jatuh, besi bat jatuh, palu jatuh umpamanya. Itu saya belum pernah ngalamin sih. Itu jatuh, cuk, kena palanya lalu dia meninggal, maka itu namanya syahid dunia. Subhanallah. Kalau orang syahid dunia, tentu dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan syahid akhirat. Akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi utang enggak hilang, Pak. Tetap harus dibayar. Iya, utang mah harus dibayar tetap, walaupun syahid akhirat, utang mah enggak hilang, tetap ada, harus dibayar. Kalau dosa-dosa insyaallah akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa syahid fi sabilillah. Itu syahid fi sabilillah. Tadi wasahibul hadmi, yang tertimpa itu, kalau kita lihat waktu gempa kemarin kan, itu rata-rata orang meninggal juga dalam keadaan tertimpa ya, rupanya kali ya. Tertimpa bangunan gitu kan, tertimpa dinding. Apalagi masjid-masjid itu, Masya Allah, kubahnya rubuh, lalu kubahnya sudah runtuh. Orang yang ada di dalamnya ya kemungkinan besar begitu ya, tertimpa kubah, Masya Allah, dan meninggal dunia. Itu syahid dunia, Masya Allah. Terus kata Rasul, wasahid fi sabilillah,
orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Orang yang mati syahid di jalan Allah. Perang untuk menegakkan agama Allah. Perang untuk memuliakan agama Allah, untuk menjaga agama Allah, untuk menjaga kaum muslimin dari kezaliman orang-orang kafir. Ah, itu juga termasuk syahid. Apalagi kalau terus berperang di jalan Allah melawan orang-orang kafir, musuh-musuh Islam, maka itu termasuk juga syahid. Masya Allah, luar biasa. Jamaah rahimakumullah, kita sebenarnya hidup ini ngapain sih? Nunggu apa yang kita tunggu? Nunggu apa Pak kira-kira Pak? Kita sebenarnya kan nunggu mati doang Pak hidup ini. Dari awal kita hidup, ujungnya kan mati. Kita nungguin mati ini sambil main-main nih. Kan begitu Pak ya? Iya. Ada yang cepat jalannya, ya kan baru sebulan mati. Ada yang agak lambatan 2 tahun mati. Ada yang lambatan lagi 10 tahun mati. Ada yang lambat 50 tahun baru mati. Ada yang 100 tahun belum mati-mati juga Pak. Berarti lambat dia tuh jalannya menuju Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ya ayyuhal insan innaka kadihun. Sesungguhnya kamu itu sedang mengadakan perjalanan. Sedang mengadakan perjalanan dengan sungguh-sungguh menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sedang mengadakan perjalanan. Cuma di dalam perjalanan itu kita lain-lain nih kegiatan kita. Ya, yang kita lakukan lain-lain. Ada yang dagang aja seharian, enggak pulang-pulang. Tuh bini nanyain, kemana nih orang dagang? Kan gitu kan? Ada yang main mulu tuh dalam jalan menuju Allah. Main terus, enggak pulang-pulang. Bisa jadi begitu. Nanti kalau udah itu izin saya ya tanya jawab. Nanti di ujung ada tanya jawab Pak ya. Nah, ada juga orang yang berjalan menuju Allah ini banyak beramal soleh. Rajin dia beribadah. Setiap hari ke masjid. Begitu kan? Zuhur ke masjid, asar ke masjid, maghrib ke masjid. Isya ke masjid, subuh ke masjid. Luar biasa orangnya seperti ini. Ya, dia juga termasuk fi sabilillah, orang yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya dia meninggal dunia di tengah perjalanan, fi sabilillah, itu juga termasuk syahid fi sabilillah. Begitu. Masya Allah. Apalagi yang usianya sudah sepuh-sepuh. Udah dah, jangan jauh-jauh dari masjid. Kalau bisa nginep di masjid Pak Ji ya. Jangan ketinggalan nama masjid gitu. Subhanallah. Ya, kata Rasul, "Idza ra'aitum iman." Orang itu membiasakan diri datang ke masjid, saksikanlah bahwa orang itu adalah orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi 5 waktu selalu ke masjid. Saksikan kata Rasul, tuh orang yang seperti itu adalah orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Apalagi yang jadi marbot atau jadi imamnya di sini luar biasa. Mudah-mudahan iman Islamnya diperkuat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima oleh Allah sebagai iman yang kuat yang diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Begitu kan. Juga dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kutila duna malihi fahuwa syahid." Barang sekarang kan lagi zaman begal nih, Pak. Ya kan? Di mana-mana banyak begal ngambil motor kita. Atau kalau kita pertahankan kemudian kita dipaksa oleh dia, bahkan kita sampai dibunuh, begitu kan? Maka apa yang maka kita termasuk orang yang mati syahid kata Rasul. Jadi orang yang dibunuh karena dia mempertahankan hartanya, karena ingin dirampok, ingin dirampas, ingin dicopet umpamanya. Dia pertahankan itu, kemudian dia dibunuh, maka kata Rasul fahuwa syahid, maka dia itu adalah termasuk orang yang mati syahid. Pernah seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Ya Rasulullah,
araita in jaa rajulun yuridu akhdha mali. Apa pendapatmu wahai Rasul, jika ada seseorang datang dia ingin mengambil hartaku ya Rasul? Apa jawab Rasul? Fala tu'tihi malaka. Jangan kasih. Kalau ada orang ingin mengambil hartamu, ingin merebut hartamu, jangan kamu kasih, kata Rasul. Pertahankan itu. Pertahankan. Qala araita in qatalani. Lalu bagaimana kalau sekiranya dia itu menyerang saya? Dia bawa golok, dia nyerang saya, dia ingin mengambil harta saya. Bagaimana Rasul? Qatilhu, lawan dia. Disuruh lawan. Lawan, jangan diam, lawan. Sebisa-bisanya. Ya, bisa mukul-mukul begini aja ya. Lawan aja pokoknya. Tanda tidak setuju kita dengannya. Begitu, lawan. Lalu kata orang itu tadi, araita in qatalani. Bagaimana kalau dia membunuh saya? Akhirnya saya dibunuh. Saya mempertahankan harta saya, dia ingin mengambil harta saya pertahankan, akhirnya saya dibunuh, bagaimana ya Rasul? Fa anta syahid. Maka engkau termasuk orang yang mati syahid. Tuh, kita mempertahankan harta kita dari rampok, dari begal, kemudian kita dibunuh, maka kita termasuk orang yang mati syahid. Subhanallah. Araita in qataltuhu. Lalu bagaimana kalau sekiranya saya yang membunuh dia? Dia menyerang saya dengan goloknya, kemudian saya tangkis, goloknya jatuh, dan dari goloknya itu saya bunuh dia. Apa saya termasuk orang yang dosa? Apa kata Rasul? Huwa finnar. Maka orang tadi yang ingin merebut hartamu dan dia mati di tanganmu, dia masuk neraka. Jadi orang yang ingin mengambil itu yang masuk neraka. Lalu bagaimana dengan orang yang membunuh? Orang yang membunuh tidak berdosa. Begitu. Artinya tidak dijatuhi hukum kisos. Kalau hukum kisos kan dia harus dibunuh lagi gitu. Jadi dia terbebas dari hukum kisos. Orang yang mempertahankan hartanya dan dizolimi oleh seseorang, kemudian dia membunuhnya. Macet ya. Oh ya. Kenapa ya? Memang lagi batuk-batuk, macet melihat kering. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kata Rasul. Jadi orang yang dibunuh karena dia mempertahankan hartanya, maka dia termasuk orang yang mati syahid. Wa man kutila duna damihi fa huwa syahid. Dan barang siapa yang dibunuh karena dia mempertahankan kehormatannya, maka dia juga termasuk orang yang mati syahid. Dirinya diserang, Pak. Enggak tahu apa-apa, orang menyerang kita aja, kita lawan. Kan begitu. Atau ada orang yang ingin diperkosa. Bapak-bapak ingin diperkosa umpamanya. Ada enggak ya? Ya, dilawan. Perempuan tuh kan, perempuan ingin diperkosa, lawan. Begitu kan? Dia ingin mempertahankan kehormatan dirinya. Kehormatan dirinya begitu, maka dia termasuk orang yang mati syahid. Insyaallah. Terus wa man kutila duna dinihi fa huwa syahid. Dan barang siapa orang yang dibunuh karena dia membela agamanya, maka dia juga termasuk orang yang mati syahid. Tuh. Bela agama, Pak. Perlu enggak sih sebenarnya agama dibela? Perlu enggak, Pak, kira-kira, Pak? Kan agama itu milik Allah. Allah itu kan maha perkasa, Pak. Maha kuat. Jauh, kira-kira begitu. Enggak ada yang ngalahin. Perlu dibela enggak? Lah kita makan lemah, bisa apa kita, kira-kira? Ya kan enggak bisa apa-apa kita, Pak. Perlu enggak dibela? Ketika orang tua kita disakiti, marah enggak kita? Marah. Saudara kita disakiti, marah enggak? Marah. Ketika ada anak istri kita dizolimi, marah gak kita? Marah. Bagaimana agama Allah ini dizolimi? Tentu kita juga marah. Kenapa kita marah? Tanda cinta kita kepada agama kita. Begitu. Kalau gak ada rasa marah, ya berarti gak ada rasa cinta. Kan begitu. Tapi marah juga marah yang terukur. Marah rasional. Enggak marah anarkis, maksudnya begitu. Subhanallah. Terus
Satu lagi, wa man kutila duna ahli fa huwa syahid. Dan barang siapa yang dibunuh karena dia membela keluarganya, maka dia juga termasuk orang yang mati syahid. Keluarganya Pak dizolimi, Masya Allah, difitnah sana sini umpamanya begitu kan ya. Keluarganya dicaci maki, diomel-omelin, begitu kan. Terus umpamanya dizolimi, dipukul dan sebagainya, kira-kira begitu. Kalau dalam hal membalas itu gak boleh kita berlebihan. Kalau kita dijewer, balasnya kan jewer. Kalau kita dijewer, balasnya mukul, itu kita termasuk zolim. Karena melebihi. Kan begitu ya. Kalau dia ngatain kita, ya kalau kita mau balas, ngatain lagi. Jangan mukul. Itu termasuk zolim. Karena lebih, kira-kira begitu. Ya. Kalau membalas yang seimbang. Susah kan membalas seimbang? Ya udah sabar, wala ing sabartum lahu khairul lakum. Sabar itu lebih baik. Begitu. Lebih baik udah diemin aja. Begitu dia mau ngomong apa, kayak mau ngatain apa, kayak mau fitnah apa, kayak udah diem aja kita mah. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih selamat buat kita daripada kita membalas. Karena kalau membalas boleh jadi balasan kita lebih. Dan kita ya termasuk orang yang zalim nantinya. Kira-kira seperti itu. Begitu. Apa kita lakukan saja langkah-langkah hukum, kira-kira begitu. Jangan sampai kita berbuat anarkis. Kira-kira. Silakan. Itu aja mungkin ya yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini untuk pemateri apa namanya, walaupun sedikit ya mudah-mudahan bisa dipahami begitu ya. Dan mungkin kalau umpamanya ada yang belum dipahami, kami persilakan untuk ditanyakan. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita lihat yang mati syahid itu adalah nanti akan bersusul dan insyaallah. Nah, sekarang kalau misalnya kita lihat ada yang tadi yang kepala adalah karena disitu apa disitu terjadi maksiat kemudian tenggelam. Apakah itu disebut dengan mati syahid? Makasih. Bantu saya dah. Mati dalam keadaan maksiat. Oh, dalam keadaan maksiat. Kurang jelas Pak, maaf, sekali lagi Pak. Jadi maksudnya kan tadi yang disebut dengan mati syahid itu masih masuk surga. Nah sekarang kalau misalnya ada sangat satu kapal yang dia berbuat maksiat terus kemudian tenggelam, apakah dikatakan mati syahid juga? Oh gitu ya. Ya. Kalau dia mati dalam keadaan beriman kepada Allah, okay. Ya, dan dia dalam keadaan maksiat kepada Allah, tapi dia beriman, tapi dia maksiat, itu namanya suhul khotimah, tidak termasuk mati syahid. Begitu. Jadi orang yang beriman kepada Allah dalam keadaan taat kepada Allah, dalam tidak dalam keadaan maksiat, maka dia termasuk mati syahid. Begitu. Makanya hati-hati kita nih meninggal dalam keadaan maksiat apa dalam keadaan beramal soleh nih. Yang kita takutkan adalah ketika kita meninggal dalam keadaan maksiat kepada Allah. Itu yang ujungnya jadi jelek. Awalnya bagus, pas mau meninggal, jelek. Masya Allah. Ada gak yang begitu? Ada itu. Masya Allah. Ada yang awalnya jelek, pas mau meninggal, bagus. Ada yang begitu. Subhanallah. Itu seperti orang yang meninggal, yang telah membunuh 99 orang. Itu kan ya, awalnya jelek 99 orang, bahkan 100 orang dia bunuh, pada akhirnya dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Kenapa? Dia padahal belum beramal soleh Pak. Dia belum beramal soleh, dia baru niat menghadapkan hatinya kepada Allah. Dia ingin bertobat kepada Allah dari satu tempat menuju ke tempat yang akan dituju. Di tengah-tengah dia meninggal dunia. Di sini diperbutkan oleh malaikat azab dan malaikat rahmat. Kata malaikat azab, ini bagian saya. Kenapa? Karena dia belum beramal soleh. Kata malaikat rahmat, bukan, ini bagian saya. Walaupun dia belum beramal soleh, tapi hatinya sudah menghadap Allah. Maka ini menjadi bagian saya. Ribut berdua, datang malaikat ketiganya. Lalu menjadi hakim malaikat ketiganya itu.
dan diperintahkan oleh dia untuk mengukur mana jarak yang lebih dekat. Ternyata lebih dekat ke tempat yang akan dituju. Maka itu menjadi milik malaikat rahmat. Artinya orang yang belum beramal soleh tapi hatinya sudah menghadap Allah, dia sudah mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia layak masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi bahasanya kita-kita nih, umpamanya begitu ya, mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya silakan, itu aja Pak ya. Tadi bedanya antara mati syahid dunia dan mati syahid akhirat itu cara mengurus mayatnya. Dan kemudian pertanyaan saya, tatkala ada jasad mati akhirat tapi jasadnya itu masih utuh, di sisi lain mati dunia tapi jasadnya itu hancur, ini bagaimana Ustaz? Ya. Mohon penjelasannya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emang ada kondisi-kondisi mayat ya, atau mayit tertentu begitu, dalam keadaan tertentu. Walaupun itu ada itu, kalau sedikit tentu, tapi kalau banyak repot juga kan. Seperti umpamanya di tempat musibah kayaknya. Hal itu dilakukan mungkin nggak kira-kira? Iya, orang yang kesana aja juga nggak sebanyak jenazah yang ada mungkin, kira-kira begitu kan ya? Iya, boleh jadi. Apalagi dulu waktu di Aceh itu kan, bahkan diapakan? Pakai alat berat itu kan? Bukan pakai manusia lagi, pakai alat berat kan begitu, langsung dikuburkan saja. Karena memang tidak memungkinkan untuk disentuh juga Pak, nggak memungkinkan. Jadi terkadang ad-darurat tubihul mahzurat. Dalam keadaan darurat, yang terlarang pun menjadi boleh gitu. Karena keadaannya darurat, kita tidak mungkin lagi untuk dimandikan karena sudah hampir hancur begitu. Ya. Akhirnya ya langsung dikubur pada saat itu juga, karena dalam keadaan darurat begitu. Kalau memang itu masih bisa memungkinkan, Pak ya, itu bisa diperlakukan sebagaimana mestinya begitu. Gitu. Seperti itu. Terus untuk menanggapinya, karena dalam akhir itu dalam perang itu jasadnya utuh. Iya. Iya. Apakah sama saja seperti tidak dimandikan? Iya. Iya. Jadi itu ada keistimewaan tersendiri Pak ya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu langsung saja dikuburkan walaupun utuh, kira-kira begitu. Walaupun dalam keadaan utuh begitu, tapi itu kata Rasul langsung saja dipendam. Jadi itu pengecualian Pak ya. Jadi khusus untuk jenazah orang yang mati syahid di dalam peperangan. Walaupun kondisi badannya masih utuh kira-kira begitu, tapi langsung saja dipendam dengan baju-bajunya yang penuh dengan darah dan luka, itu sebagai saksinya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala begitu. Itu keistimewaannya orang yang mati syahid akhirat begitu. Subhanallah. Iya iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Man aqyunas wa ahzamun nas?" Ya Rasulullah, siapa sih orang yang cerdas itu? Orang yang cerdik itu siapa sih ya Rasulullah? Aktsaruhum dzikran lil maut wa aktsaruhum isti'dadan lil maut. Yaitu orang yang banyak mengingat akan kematian dan banyak mempersiapkan diri untuk kematian. Itulah orang yang cerdas. Kenapa dianggap cerdas? Karena dia akan selamat di dunia, selamat nanti di dalam kubur, dan selamat juga nanti di akhirat. Itu termasuk orang yang cerdas. Rupanya bukan yang bisa komputer, bukan yang bisa bahasa, berbagai macam bahasa. Bukan berarti orang yang bisa bikin gedung yang tinggi, kira-kira begitu. Rupanya orang yang cerdas itu banyak mengingat kematian. Karena dengan banyak mengingat kematian, itu akan mengarahkan dirinya kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngeri, karena kita ngeri, Pak.
dengan ancaman Allah, ngeri dengan siksa Allah, kita sangat ngeri. Maka kata Rasul, "Lau ta'lamuna ma'alam, ada hiktum qalilan wala bakaitum katsiran." Kalau kalian sekiranya kalian tahu sebagaimana aku tahu, kalian akan banyak menangis, sedikit tertawa. Kenapa? Ancaman Allah, siksa Allah sudah menanti kita kalau kita tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu dekat jarak kita dengan neraka Allah. Begitu dekat diri kita dengan siksa Allah. Sangat dekat sekali, Pak. Jangan anggap jauh. Dekat sekali kalau kita tidak taat kepada Allah. Sama saja kita menyemplungkan diri kita ke dalam api neraka. Nauzubillah min dzalik. Maka ketika kita ibadah, insyaallah jarak kita dengan neraka itu akan semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Banyak lebih jauh dengan api neraka, dengan siksa Allah Subhanahu wa taala. Makanya terus kita disuruh ibadah sebanyak-banyaknya supaya jarak kita semakin jauh dengan neraka. Begitu. Semakin malas kita beribadah, semakin dekat kita dengan neraka. Masyaallah. Ngeri kita. Begitu. Jadi kita ibadah itu untuk siapa sebenarnya? Kita niatkan karena Allah, ya untuk kita manfaatnya, buat keselamatan diri kita. Kita enggak mau nantinya kita celaka, enggak mau nantinya kita disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita rajin ibadah dengan banyak ingat akan kematian, insyaallah kita tambah taat dan patuh kepada Allah, terhindar dari ancaman Allah, dan kita akan masuk ke dalam janji Allah yang penuh dengan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, yaitu jannatul na'im. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Gitu kan. Jadi kalau orang yang beriman dan beramal soleh, Allah sudah siapkan. Allah sudah siapkan surga. Begitu. Bukankah kita bekerja bersungguh-sungguh dengan ditawarkan gaji yang besar? Kamu saya gaji umpamanya 100 juta sehari. Iya, ada enggak yang gitu? Ada ya. 100 juta sehari. Kira-kira begitu, Pak. Kalau jualan kangkung dapat enggak 100 juta sehari itu? Pasti itu kita akan bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan janji yang begitu manis, gaji besar, siapa yang gak mau? Pasti kita akan berlomba-lomba dan bersungguh-sungguh. Allah sudah menjanjikan kepada kita surga yang penuh dengan kenikmatan. Mana kesungguhan kita dalam ibadah? Mana kemauan kita untuk memperebutkan itu hadiah yang sudah diiming-imingi oleh Allah? Kan begitu, sudah diiming-imingi kita oleh Allah. Tapi kita, apa kalau orang sana main-main aja, nggak peduli, piora-piora apa bahasanya, kira-kira begitu ya. Masya Allah, padahal janji Allah tuh, ini surga indah, cakep, banyak bidadarinya, emas berlian, gitu kan, masya Allah, luar biasa, itu janji Allah. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang yang cerdas, yang selalu ingat akan kematian dan mempersiapkan diri untuk kematian, dan mudah-mudahan kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan syahid. Amin ya rabbal alamin. Demikian lebih kurangnya mohon maaf dari saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.